guys yang baru mampir ke channel ini dan yang belum subscribe, harap di subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Enjoy. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ayah Gesha di sini di channel Gesha Riwanto. Kembali lagi dengan Ayah Gesha. Kali ini Ayah Gesha ingin mengunboxing yaitu tembakan buat anak cowok ya, MP3 submachine gun. MP7 ya atau MP7 submachine gun. Kalau MP3 mah buat musik ya. Oke. Ini produk baru dari toko Ayah Gesha ya. MP7 ini submachine gun ini dia modelnya seperti ini ya, Sobat Gesha ya, bisa dilihat ya. Tuh. Dengan karakter apa model 2 in 1, 2 dalam 1. Jadi di sini keterangannya ada launcher untuk menembakkan peluru ya. Bisa juga diganti handle dengan handle kayak ini nih, kayak senapan The Cobra ya, maksudnya film The Cobra dulu ya, Chuck Norris ya. Jadi bisa lihat seperti ini tampilannya ya. Ini ada namanya apa sih ini, ayo guys, lupa sih ini. Ini kayak silent apa sih? Pokoknya kayak corong silent gitulah. Kalau yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah ini handle gripnya di sini ya, dipasangkan di sini. Nah bisa juga dikasih launcher bullet di sini ya. Jadi dia ada, makanya dikatakan 2-in-1. Jadi bisa diganti launcher bullet ini yang senjata ini ataupun diganti handle grip ini ya, seperti ini ya. Nah MP7 submachine gun ini produk buatan Cina ya. Kalau gitu kita unboxing saja. Cekibrot. Lihat dulu ini isinya. Nah, isinya tararam. Nah, ini dia launcher bullet ya, atau peluru launchernya ini ya. Nah, ini launcher bullet seperti ini ya. Oke. Nah, ini dapat pelurunya ya, 3 buah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita masukkan, kita tekan nih. Nah, kita dia mental. Ah, seperti itu ya. Oke, nanti kita tekan sini dulu saja. Oke. Selanjutnya, ini sebenarnya apa sih? Silent apa gitu. Kalau pistol aslinya sih ini buat silent bullet itu yang apa, yang corong depan itu, jadi kalau menembakkan ke orang dia nggak ada suaranya gitu. Cuman kalau ini kan karena pistol mainan buat anak-anak ya, jadi dia di sini ada variasi lampunya loh. Kita pasangkan di sini ya. Nah, oke. Lalu kita tekan ya. Oke, sudah pasang ya. Kita tekankan ya, tuh ya. Nah, ini seperti ini ya penampilannya ya. Moldingnya bagus, halus ya, nggak ada cacat sedikit pun ya. Nah, yang kayak saya bilang, dia ada dua model handle ya. Handle satunya lagi, ini dia. Ini untuk yang model pertama ya, jadi handle grip. Ini jadi kita, kalau kita buat pegangan kedua ke depan gini ya. Oke. Selanjutnya untuk yang buat launcher bullet, kita lepas saja ini ya di sini ya. Nah, kita ganti, kita pasangkan di sini. Terus ini pelurunya ini kita tekan, tinggal kita tembak di sini ya. Nah, coba ini jadi target ya. Wow, amazing, sungguh sangat menarik bukan? Kalau gitu kita pasangkan baterai ya, Sobat Gesha ya. Oh iya, Gesha belum menyapa nih. Gimana kabar Sobat Gesha? Aktivitas hari ini lagi sedang apa nih? Ya, semoga aktivitas ini hari ini dilancarkan ya, dan serta diberikan kesehatan selalu ya. Amin ya rabbal alamin.
Oke, kita lanjut, kita pasang baterai. Oh ya, baterainya dia ini menggunakan A2 3 buah ya. Ini ya guys, udah pasang ya, 1, 2, yang satu lagi di dalamnya, jadi 3 buah ya. Nah, mari kita lihat apakah suaranya seperti apa ya. Wow, sangat menarik bukan? Nah, dia maju mundur ya. Tuh, dia ada lampunya merah biru ya, kelap-kelip ya. Oke, okay. Sangat menarik. Fire in the hole. Tuh, coba kita launcher pelurunya lagi yang tadi ya. Oke, okay, tadi peluru satu sudah mental ya, kita pasang lagi ya. Ini yang kedua ya. Fire in the hole. Tembak. Wow. Amazing. Bagus sekali bukan? Produk ini sangat bagus untuk hadiah anak kesayangan, keponakan dan cucunya ya. Harganya kalau ya guys ya, kasih bocoran ini di bawah 100 ya. Wow, di bawah 100 dengan ukuran yang begitu menarik. Panjangnya kurang lebih hampir 40 cm ya, dari gagang handle yang belakang sampai yang sosong ini ya. Oh. Tembak. Bagus sekali. Jika sobat Gesia ingin berminat membeli, bisa datang langsung ke toko ya Gesia ya, di Jalan Batu Ampar 3 nomor 4 seberang toko Dandan. Untuk video unboxing kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika video ini bermanfaat, monggo di-share ke kerabatnya, ke temannya, ataupun ke kawan-kawan lainnya ya. Dan jangan lupa like and comment-nya. Ayo guys ya, terima kasih kepada subscriber setia selalu di channel Gesia Riwanto ya, yang selalu mendukung hingga dengan saat ini ya. Oke, itu saja dari Ayah Gesia. Ayah Gesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Fire! Fire in the hole! Wow! Tembakan lagi! Siap! Taruh dia! Wow!